Mangpirang tarekah dilakonan ku sajumlahing pangusaha sangkan bisa terus ngagolangkeun usahana dina kaayaan PPKM. Salasa hijina ku cara ngajual tahu di Lembang kalawan sistem drive-thru nyaeta nu meuli cukup mesen langsung tina jero mobil, ternyata konsep teh geus hasil ngirut konsumen. Mangpirang tarekah dilakonan sangkan bisa tetep ngagolangkeun usahana dina usum sasalad COVID-19 kawas kiwari. Salah sahijina anu dilakonan ku padagang tahu di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, ngaliwatan layanan drive-thru. Numeuli teu perlu turun tina mobil, konsumen bisa mesen turta ngadago sababaraha menit ti jero mobil. Eta layanan drive-thru tahu Lembang teh mangrupa hiji inovasi anu dilakonan ku pihak nu ngokolakeunana, sangkan tetep bisa ngagolang dina kaayaan PPKM. Lian tikitu eta pangladen teh dierong aman tina sumebarna COVID-19 lantaran terea adu hareupan. Ceuk nu ngokolakeunana eta pangladen drive-thru teh tembong dipikaresep ku nu mareuli lantaran leuwih aman. Nu meuli cukup mesen turta ngadago sababaraha menit, lian tikitu dierong aman tina sumebarna COVID-19. Saat ini kan lagi pandemi terus PPKM, jadi banyak yang orang takut untuk datang ke tempat-tempat yang ada di tempat wisata atau tempat olah-olah yang ada keramaian. Nah ini sangat berguna sekali dan mereka merasa senang adanya dengan drive-thru ini karena tidak berinteraksi dengan banyak orang. Kalau tingkat penjualan gimana Bu dengan kondisi pandemi sekarang? Sebenarnya berpengaruh juga dengan ada PPKM karena kan yang datang ke Lembang itu kebanyakan memang wisatawan dari luar kota. Iya, kalau misalnya buat daerah wisata kayak gini baru pertama kali ini berarti. Gimana kesannya sekarang kan di pandemi COVID itu dibuat makan di tempat itu dibatasi gitu dengan kayak gini kayak gimana? Bagus banget sih sistemnya ya. Jadi kan kita kayak kalau misalnya pengen mampir gitu nggak harus. Senajan make konsep drive-thru, tetep teu ngecagkeun protokol kesehatan anu kudu dilarapkeun dina usum sasalad COVID-19. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.